ada ahli pidana, ahli forensik, dan berbagai ahli yang lainnya, ya kan, sesuai dengan kemampuannya. Ada juga Pak Susno, Pak Susno akan datang. Ada. Pak Susno juga akan datang. Pak Ugro juga akan datang. Jadi semua. Kita yakin bahwa memori PK yang kita ajukan, menurut bukti-bukti novum kita sangat sempurna. Insya Allah mudah-mudahan Mahkamah Agung yang akan mengadili daripada memori PK kita ini mengabulkan. Pihak kuasa hukum Saka Tatal mengajukan beberapa nama saksi ahli yang sudah tak asing lagi di publik. Nama-nama mereka diungkap salah satu kuasa hukum, Alois Ferdinand, di persidangan pada Rabu 24 Juli 2024. Mereka diantaranya ada mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, mantan Wakapolri Komjen Ugro Seno, hingga ahli psikolog forensik Reza Indragiri. Seharusnya hakim bisa menilai perbuatan Saka Tatal bin Bagja bukan pembunuhan berencana, melainkan penganiayaan. 5. Bahwa sehubungan dengan perkara akuo terhadap putusan perkara nomor 16 garing PIT titik sus anak garing 2016, kami meminta kepada hakim pemeriksa peninjauan kembali untuk dapat mengizinkan dan menghadirkan beberapa saksi ahli yang kami ajukan untuk dapat diminta keterangannya yang berkaitan dengan perkara Saka Tatal bin Bagja terkait penerapan-penerapan hukum yang diterapkan terhadap Saka Tatal bin Bagja, dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji SH/MSC, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugro Seno SH, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3. Profesor Muzakir SH/MH, ahli hukum pidana. 4. Dr. Azmi Syahputra SH/MH, ahli hukum pidana. 5. Profesor Dr. Jur Andi Hamsah SH/MH, guru besar ilmu hukum pidana. 6. Dr. Yongki Fernando SH/MH, ahli ilmu hukum pidana. 7. Reza Indragiri Amril, M.Krim, ahli psikologi forensik. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali bahwa terdakwa Saka Tatal bin Bagja memohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ceki, Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali ini agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Saka Tatal tersebut. Ajukan ada sekitar 8 atau 9 orang, namun ada ahli pidana, ahli forensik, dan berbagai ahli yang lainnya, ya kan, sesuai dengan kemampuannya. Ada juga Pak Susno, Pak Susno akan datang. Ada. Pak Susno juga akan datang. Pak Ugro juga akan datang. Jadi semua. Kita yakin bahwa memori PK yang kita ajukan, menurut bukti-bukti novum kita sangat sempurna. Insya Allah mudah-mudahan Mahkamah Agung yang akan mengadili daripada memori PK kita ini mengabulkan. Mohon doanya. Ada yang disampaikan berdiri apa?